Hai semua ke YouTube, jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, perkorang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. TMJ, apa yang berlaku, saya bertanggungjawab. Pemilik kelab bola sepak Johor Darul Ta'zim JDT, Tengku Ismail Sultan Ibrahim, menegaskan ketika ini bukan masa untuk menyalahkan sesiapa. Susulan kegagalan skuad Harimau Selatan meraih kemenangan dalam dua perlawanan berturut-turut, komen Tengku Ismail yang juga Tengku Mahkota Johor itu menghadir menerusi ruangan Instagram kelab selepas ramai pelayan media sosial itu menyalahkan berjamin Mora selepas JDT terikat satu sama dengan Kuala Lumpur City FC di Ceras. Malah ada komen yang dibuat pada Instagram kelab yang menyifatkan Mora patut letak jawatan atau dipecat. Namun tidak dapat dipastikan sama ada pelayan media sosial berkenaan adalah penyokong JDT atau sebaliknya. Bagaimanapun, mengikut komen ringkas, TMJ turut menjelaskan bahawa beliau bertanggungjawab atas apa yang berlaku pada JDT sama ada ketika menang ataupun kalah. Ini adalah masa untuk kita berjuang bersama-sama hingga ke akhir. Kalah menang kita berjuang, kita keluarga JDT. Susah senang bersama, bukan bersama masa menang saja. Awak sakit hati. Bayangkan orang yang letak duit berjuta-juta, tapi saya berjanji susah senang kalah menang ataupun tiada piala. Saya bersama kelab JDT ini. Kita Johor jangan terikut budaya tunding jari. Apa yang berlaku saya bertanggungjawab. Kebanyakan komen yang dibuat pengguna media sosial di dalam Instagram JDT menganggap ketika Mora tidak lagi berkesan dan pasukan lawan sudah dapat membaca corak permainan skuad Harimau Selatan. Justru tidak kurang juga komen yang menyuarakan kebimbangan mengenai nasib JDT yang akan berkunjung ke Stadium Darul Aman untuk berdepan Kedah Darul Aman FC pada Selasa ini. Malah ada juga segelintir meninggalkan komen Mora out, dan ada juga yang menyifatkan Mora gagal melakukan penggiliran pemain yang berkesan sedangkan skuad itu masih memiliki ramai tonggak berkualiti di bangku simpanan. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please click the like button share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri Channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.